Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rodon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Daulah Safawi di Persia. Topik ini sangat menarik karena dari topik ini nanti kita akan tahu bagaimana sejatinya kerajaan Islam Syiah bisa berdiri dan berkuasa di tengah-tengah kekuasaan Daulah Turki Utsmani berideologi Islam Sunni dalam waktu bersamaan. Selain itu, kita juga akan tahu rahasia di balik konflik berkepanjangan antara Daulah Safawi dan Turki Utsmani sebagai perang ideologi antara Islam Syiah dan Sunni. Mengapa itu sampai terjadi dan mengapa Daulah Safawi berideologi Syiah itu akhirnya runtuh? Anda ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Daulah Safawi merupakan daulah Islam berideologi Syiah yang berkuasa di belahan wilayah Persia, kini menjadi negara Iran. Berdiri antara tahun 1501 hingga 1736 Masehi atau berkuasa selama 235 tahun. Wilayahnya membentang hingga perbatasan wilayah Daulah Mughal di sisi timur dan Turki Utsmani di sisi barat. Daulah Safawi memiliki perbedaan dengan dua daulah besar Islam lainnya seperti daulah Turki Utsmani dan daulah Mughal karena daulah ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan menjadikannya sebagai ideologi atau faham resmi negara. Di mana letak perbedaannya? Ikuti terus penjelasan video ini. Daulah Safawi beribu kota di Isfahan terletak sekitar 340 km ke selatan Teheran, ibu kota Iran. Sampai saat ini, Isfahan masih banyak menyimpan kenangan kejayaan masa lampau. Kota ini juga banyak melahirkan bulevat atau jalan lebar, jembatan beratap, istana-istana, masjid-masjid, dan menaranya. Isfahan menjadi salah satu di antara sekian banyak kota besar di dunia. Di masa kejayaannya, Isfahan menjadi kota sangat maju dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, bahkan perdagangan. Ketika Daulah Safawi berkuasa, Isfahan menjadi ibu kota sangat indah, menjadi magnet bagi pendatang dari penjuru dunia dengan berbagai latar belakangnya. Kota Isfahan sangat indah dan terkenal hingga dijuluki sebagai kota separuh dunia, atau Isfahan Nesfijahan, karena pada waktu itu segala sesuatu yang dicari semuanya ada di kota Isfahan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita kaji lebih dahulu latar belakang sejarah berdirinya Daulah Safawi. Bagaimana daulah ini bisa tiba-tiba berdiri dengan cepatnya? Sekadar diketahui bahwa Daulah Safawi berdiri pada saat Daulah Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Daulah ini berdiri berawal dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang muncul di daerah Ardabil, kota Azerbaijan sebagai cikal bakalnya. Nama tarekat Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yakni Safiuddin, keturunan Imam Syiah ke-6 Musa Al-Kajim. Nama lengkap Safiuddin adalah Syekh Safiuddin Abdul Fatah Ishaq Ardabili, berasal dari Ardabil Azerbaijan. Awal mulanya, tarekat Safawiyah muncul sebagai gerakan sufi, sebuah gerakan keagamaan untuk meluruskan orang-orang inkar pada ajaran Islam, namun dalam perkembangannya, misi tarikat ditingkatkan dengan memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Tarikat ini menjadi semakin penting setelah berubah bentuk dari pengajian tasawuf murni bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan besar pengaruhnya di wilayah Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarikat Safawiyah sangat fanatik pada ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya itikat kuat dari kalangan mereka mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Dengan dukungan pengikut yang kuat, lama-kelamaan para pengikut tarekat Safawiyah membentuk suatu kekuatan mandiri, fanatik, dan penuh percaya diri. Meski begitu, kegiatan tarekat Safawiyah masih sebatas fokus pada kegiatan keagamaan murni setelah Safiuddin wafat tahun 1334 Masehi, diteruskan keturunannya Sadruddin Musa. Kegiatan tarikat masih pada seputar kegiatan keagamaan. Begitu juga ketika dipimpin Khwaja Ali dan Ibrahim. Namun saat diteruskan Junaid, tarikat yang awalnya sebagai gerakan keagamaan diarahkan menjadi gerakan politik. Dia juga membentuk prajurit kuat siap memasuki dunia perpolitikan. Setiap kegiatan keagamaan yang digelar tarikat ini pun selalu dibumbui kegiatan politik, sehingga menimbulkan gesekan dan konflik dengan penguasa wilayah setempat, yakni Karakoyunlu, salah satu suku Turki yang berkuasa di kawasan tersebut. Kelompok Junaid pun ditumpas penguasa Karakoyunlu dan Junaid pun diasingkan. Namun Junet masih bernasib mujur karena tempat pengasingan Junet mendapat perlindungan dari Dibyar Bakar, penguasa Aka Koyunlu yang menguasai sebagian besar wilayah Persia dari suku bangsa Turki. Jadi penguasa Kara Koyunlu dan Aka Koyunlu itu berbeda, meski keduanya sama-sama merupakan suku keturunan bangsa Turki. Dalam pengasingan itu, Junaid tinggal di Istana Uzun Hasan. Junaid bangkit lagi dan tahun 1459 mencoba merebut wilayah Ardabil tetapi gagal. Tetapi pada tahun 1460 Masehi, ia kembali bangkit merebut wilayah Sirkasia tetapi dihadang tentara Sirwan dan ia pun terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kepemimpinan Junaid dilanjutkan anaknya, Haidar, Haidar lalu menikahi cucu Uzun Hasan dari pernikahannya di Tiga Putra, yakni Ali, Ibrahim, dan Ismail yang kelak menjadi pendiri daulah Safawi di Persia. Di bawah kepemimpinan Haidar, kerakan Safawi berhasil bangkit dan bekerjasama dengan kekuatan Aka Koyunlu berhasil merebut wilayah Sirkasya dari penguasa Kara Koyunlu tahun 1476 Masehi. Namun seiring berjalannya waktu, pihak Akha Koyunlu yang merupakan sekutunya memandang bahwa Haidar dan gerakan militer Safawiyah merupakan rival dalam meraih kekuasaan selanjutnya. Maka Akha Koyunlu berusaha melenyapkan militer Safawiyah. Haidar dan gerakan militer Safawiyah mengalami kekalahan dalam peperangan di wilayah Sirkasia dan Haidar sendiri pun terbunuh putra Haidar bernama Ali didesak bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Namun pemimpin Karakoyunlu, Yakob sudah keburu menangkap dan memenjarakan Ali lebih dahulu bersama saudaranya Ibrahim, Ismail, dan ibunya di Fars. Namun mereka akhirnya dibebaskan Rustam, putra mahkota Aka Koyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya setelah membantu putra mahkota Aka Koyunlu dan mengalahkan saudara sepupunya, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Namun tidak lama kemudian, Rustam justru berbalik arah memusuhi dan menyerang Ali bersaudara dan Ali terbunuh tahun 1494 Masehi. Periode berikutnya, kepemimpinan gerakan Safawi diserahkan kepada Ismail yang kala itu masih berusia tujuh tahun. Dalam kurun waktu lima tahun, Ismail beserta pasukannya menggalang kekuatannya di Gilan. Pasukan yang dibentuk dan dipersiapkan itu diberi nama Pejilbas Baret Merah. Tahun 1501 Masehi, pasukan Pejilbas di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu di Syahrur dekat Nihjivan. Pejilbas berhasil menaklukkan wilayah Tabriz di kota Tabriz inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama Daulah Safawi. Ismail satu memimpin Daulah Safawi kurang lebih 23 tahun, mulai tahun 1501 hingga 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, membersihkan sisa-sisa kekuatan Karakoyunlu di Hamadan, menguasai provinsi Kaspia di Najadaran, Gurgan dan Yajet hingga Khurasan. Hanya dalam waktu 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan Sabit Subur. Ambisi politik Ismail mendorongnya terus mengembangkan wilayah kekuasaan ke daerah lain, termasuk wilayah Turki Utsmani. Padahal Turki Utsmani kala itu tengah konsentrasi membebaskan bumi Eropa dari kaum Kristiani. Namun daulah Safawi seperti ingin menusuk dari belakang umat Islam sendiri sehingga membuat Turki Utsmani harus bersikap melihat Safawiyah sebagai ancaman nyata karena Safawi bukan hanya mengancam wilayah Turki Utsmani tetapi juga mengancam ideologi daulah Turki Utsmani yang menganut faham Islam Sunni sementara daulah Safawi menganut Islam Syiah yang sangat berbeda ajarannya. Sehingga daulat Turki Utsmani merasa perlu untuk membentengi diri dari penyebaran faham Syiah di kalangan masyarakat muslim. Apalagi dalam ajarannya di setiap khutbah, daulat Safawi selalu menghina tiga khalifah khulafah Rasidin, Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Juga menebar kebencian pada sahabat-sahabat Nabi. Mereka hanya memuji khalifah Ali bin Abi Thalib Apalagi diperparah sikap Safawiyah bekerja sama dengan tentara salib yang ingin membongkar, mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan membakar makam sejumlah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Selain itu, dalam penyerangan ke wilayah, pasukan Safawi tidak segan-segan membunuh semua orang berfaham Islam Sunni. Maka pada tahun 1514, Sultan ke-9 Daulah Turki Utsmani, Salim I, mengumumkan perang suci melawan Safavia yang dianggapnya sebagai penyebar bid'ah. Perang itu dikenal dengan sebutan Perang Chaldiran karena terjadi di sebuah lembah bernama Chalzira, berada di perbatasan kota Isfahan. Inilah perang antara kekuatan Islam Sunni dan Syiah. Sultan Salim I sendiri yang memimpin jihad tersebut ditemani putranya Sulaiman Al-Qanuni yang masih berusia 12 tahun. Sulaiman inilah nanti yang akan mampu membawa Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan daulat Turki Utsmani sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Perang tersebut berlangsung sangat sengit, namun kubu Safawi yang diperkuat tentara Kijilbas kalah. Bahkan pemimpin daulah Safawi, Ismail I terluka dan melarikan diri. Kekalahan Ismail I ini sekaligus meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail sebagai sosok mesianik yang dipuja-puja pengikutnya sebagai sosok sempurna tak terkalahkan. Ismail pun mengalami depresi, senang menyendiri, menempuh kehidupan huru-hara dan berburu. Daulah Safawi kala itu benar-benar nyaris runtuh Nah, pasukan Turki Utsmani juga dapat menduduki Tabriz, kota terpenting yang menjadi kota daulah Safawi. Namun daulah ini terselamatkan karena Sultan Salim I tiba-tiba pulang menyusul adanya konflik dalam negeri antara kalangan militer. Meski begitu, sejak kekalahan itu daulah Safawi dilanda konflik. Sejumlah pihak, mulai dari suku Turki, pejabat keturunan Persia hingga pasukan Khijilbas sendiri, saling berebut pengaruh untuk bisa menguasai Daulah. Konflik yang terjadi di dalam membuat Daulah Safawi semakin lemah, apalagi ditambah konflik yang terus terjadi berkepanjangan dengan Turki Ismaili sepeninggal Ismail I. Setidaknya pernah terjadi tiga peperangan pada masa kepemimpinan berikutnya Daulah Safawi, yakni di era Tahmas. Ismail II, dan Muhammad Huda Banda. Tentu kondisi ini semakin memperlemah daulah Safawi. Bahkan di era kepemimpinan Ismail II, kota Kandahar direbut daulah Mughal di bawah kepemimpinan Sultan Sahjian. Namun sejak kepemimpinan dipegang Abbas I, daulah Safawi perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan daulah Safawi diantaranya adalah berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kijilbas atas Daulah Safawi. Pasukan Kijilbas bentukan Raja Pertama Ismail I itu dibubarkan, diganti dengan pasukan Gulam yang anggotanya diambilkan dari para budak berasal dari para tawanan bangsa Gorgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmas I. Selain itu, upaya lainnya adalah mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Turki Utsmani dengan menyerahkan wilayah Azerbaijan dan Georgia pada Turki Utsmani. Abbas I juga berjanji tidak menghina tiga khalifah Khulafaur Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jum'at. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya, yaitu Haidar Mirja, sebagai sandera di Istanbul, ibu kota daulat Turki Utsmani. Masa kekuasaan Abbas satu merupakan puncak kejayaan Daulah Safawi. Dia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut daulah lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut daulah Utsmani. Tak hanya itu, di era abad 1, daulah Safawi juga mampu merebut kepulauan Hurmuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas sehingga mampu menguasai jalur sutra perdagangan antara barat dan timur, jalur yang pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Maka tak heran bila di era ini, Daulah Safawi mengalami banyak kemajuan di sejumlah bidang. Sejumlah ilmuwan hebat juga bermunculan di era ini. Di antaranya adalah Baudin al sairas Sadar Ad-Dinul Sayrazi dan Muhammad Al-Bakir Ibnu Muhammad Damad. Ilmu fikih juga berkembang baik saat itu. Di antara tokohnya adalah Baharuddin Al-Amili. Selain sebagai pakar agama, beliau juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Kemajuan Daulah Safawi juga terlihat di bidang seni arsitektur. Kota Isfahan sebagai pusat pemerintahan diubah menjadi kota sangat indah. Isfahan merupakan kota sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Jenderut, dan istana Cihil Satun. Kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Ketika abad satu wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 40 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, arsitektur bangunan-bangunannya seperti terlihat pada Masjid Syah dan Masjid Syekh Lut Allah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembakar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada Sultan Tahmas I berkuasa. Daulah Safawi telah memberikan kontribusi mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai secara tinggi. Tetapi sayang, sepeninggal abad I, Daulah Safawi mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan selanjutnya yakni Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Shah Hussein I, Tahmas II, hingga Abbas III. Di kepemimpinan mereka, kondisi daulah Safawi tidak menunjukkan kemajuan berarti, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa pada kehancuran. Kemunduran pertama terjadi pada masa Safi Mirza, karena dia seorang pemimpin lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Di lain sisi, dia juga seorang pencemburu. Sifat tidak baiknya akhirnya mengakibatkan kemunduran daulah. Satu persatu wilayah kekuasaan daulah Safawi lepas ke penguasa daulah lain. Kota Kandahar diduki daulah Mughal di bawah pimpinan Sultan Shahzian, sementara Baghdad direbut daulah Utsmani. Abbas II suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Dia bertindak kejam pada para pembesar yang dicurigai. Akibatnya, rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintah. Apalagi setelah kepemimpinan dikendalikan Raja ke-9 Shah Hussein I, dia memberi kekuasaan besar kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya pada penganut Islam Sunni. Sikap ini membangkitkan kemarahan golongan Sunni Afghanistan sehingga melakukan pemberontakan tahun 1709 Masehi. Aksi pemberontakan tersebut dilakukan bangsa Afgan di bawah pimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Pemberontakan lainnya terjadi di Heth, suku Ardabil, Afghanistan, berhasil menduduki Masjid. Mir Faiz digantikan Mir Mahmud. Di bawah kepemimpinan Mir Mahmud, mereka mampu mempersatukan pasukan suku Ardabil, Afghanistan untuk bergabung. Sehingga bisa dengan mudah merebut negeri-negeri Afgan dari kekuasaan Daulah Safawi. Dan atas desakan dan ancaman Mir Mahmud, Raja Daulah Safawi Shah Husain I akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya sebagai gubernur di Kandahar dengan gelar Husain Kuli Khan atau budak Husain. Dengan pengakuan ini, Mir Mahmud semakin leluasa bergerak sehingga tahun 1721 Masehi. Dia merebut Kirman dan tak lama kemudian dia menyerang ibu kota Daulah Safawi, Isfahan, dan memaksa Shah Hussein menyerah tanpa syarat pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi. Dan pada tanggal 25 Oktober di tahun yang sama, Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Namun begitu, keluarga Daulah Safawi masih mencoba bangkit Apalagi saat itu mendapat dukungan dari suku Qajar dari Rusia. Dengan dukungan itu, salah seorang putra sah Husain, yakni Tahmas II, memproklamirkan dirinya sebagai penguasa sah dan berkuasa atas Persia dengan pusat kekuasaannya di Astarabad. Kemudian tahun 1726 Masehi, Tahmas II bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan yang menduduki Isfahan pengganti Mir Mahmud yakni Asraf yang berkuasa di Isfahan dikalahkan pasukan Nadir Khan tahun 1729 Masehi. Asraf terbunuh dalam peperangan tersebut. Dengan demikian, Daulah Safawi kembali berkuasa, namun pada bulan Agustus 1732 Masehi, Tahmas II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III, anak Tahmas II, yang ketika itu masih sangat kecil. Empat tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan mendaulat dirinya sebagai penguasa daulah menggantikan Ampas III. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan daulah Safawi di Persia. Hey Pas dari apapun faktanya, tapi sejarah daulah Safawi ini memberi banyak pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang kecil sekalipun tetapi kalau diperjuangkan dengan sungguh-sungguh akan menjadi besar. Dari hanya sebuah kegiatan pengajian, namun bisa membesar menjadi kerajaan besar. Namun, kerajaan ini akhirnya runtuh akibat dekadensi moral pemimpinnya sendiri. Demikian kisahnya. Simak video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.